Warga Tangerang, tahu nggak sih kalau situ Danau Cipondo sedang direvitalisasi oleh Pemprov Banten? Nah, kali ini Botang mau ajak kalian untuk intip sudah sampai mana sih prosesnya. Revitalisasi sendiri merupakan suatu upaya untuk meningkatkan nilai lahan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Dan melalui revitalisasi ini, nantinya Danau Cipondo bakal menjadi danau yang cantik dan destinasi wisata yang ikonik. Dengan desain yang cukup unik, serasa lagi ada di Sydney, rasa Tangerang. Yang pasti akan menjadi kebanggaan warga Tangerang. Oh ya, kabar baiknya di sini juga nantinya akan disediakan beberapa tempat untuk para pedagang dan UMKM. Jadi nggak perlu khawatir, pasti bakal banyak tempat jajanan dan kulinerannya. Saat senja tiba, view-nya itu bagus banget dengan latar beberapa bangunan kota. Jadi cocok banget nih buat kamu yang mau sekedar hunting-hunting foto atau santai mengingat para mantan. Nah, gimana? Kamu tertarik gak nih untuk mengunjungi Danau Situ Cipondo setelah direvitalisasi ini? Oh iya, berkunjungnya setelah diresmikan ya. Allahumma salli ala Sayyidina.
halal cukup dari pedagang saja. Kok bisa? Undang-undang cipta kerja yang dipasang di status saya. Muhammad wa ashghilil
bukan dari Cingdilan. Oh.